Pemirsa, ini kopi yang tanaman kopi kena apa namanya? Jamur hitam, jamur yang warna hitam yang di Bali dinamakan onglikah. Onglikah, pemirsa. Warnanya hitam yang menyerang akar, yang sulit dikendalikan karena mungkin tanahnya terlalu asam atau lemah. Penampakannya tanamannya seperti terbakar, kering. Kering, pemirsa. Ciri-cirinya, pemirsa. Nah, ini di sela-sela pemetikan kopi, tanaman kopi, petani sedikit apa namanya, pemirsa, tidak segembira, sebahagia yang diharapkan. Ada beberapa tanaman terserang, kalau di Bali istilahnya onglikah, jamur, pemirsa. Jamur warnanya hitam menyerang akar. Jamur warna hitam. Selanjutnya dari penanganan seperti ini mungkin apa? Arti pohonnya akan mati, pemirsa. Diganti dengan tanaman baru. Diganti dengan tanaman baru, tidak bisa artinya hidup lagi karena sudah akar yang diserang. Demikian, pemirsa, informasi mengenai tanaman kopi yang diserang jamur di Bali istilah sangat sulit dikendalikan. Sudah artinya sudah biasa lah seperti untuk di Bali yang seperti penyakit ini biasa doh. Biasa sudah. Nah, penanganan dilakukan petani akan menggantikan jadi dengan tanaman kopi baru. Mengganti tanaman baru. Tanaman baru, diproses baru, pemirsa. Tanaman ini jenis ini kini dong ngelalin menular. Artinya membuat yang lain satu pohon ini untuk mencegahnya biasanya kan disteril nih. Pencegahan kadang-kadang dikasih delumit pamor pertanian, kapur pertanian, biar tidak terlalu cepat penyebarannya. Ya, dikasih garam sedikit kadang-kadang, ataukah kalau punya orirang gitu. Demikian, pemirsa, untuk di Bali, petani kopi Bali akan mengantisipasi penyakit jamur ini dengan garam atau yang lainnya, pemirsa, seperti informasi petani kita tadi. Garam, kapur pertanian atau belerang, jenis itu ditabur biar tidak artinya tidak penyebarannya tidak terlalu luas. Nah, yang jelas pohon ini sudah harus diganti lah ulang. Sudah harus diganti. Sudah kena jamur. Berarti panen arang ini tidak lagi dah bisa dipakai. Terakhir ya. Terakhir. Kadang-kadang tidak dapat dah buahnya itu tidak bisa diambil karena belum terlalu tua. Sudah dari serang. Kebanyakan yang sudah berbuah, cuman belum tepat panen. Diserang. Tapi untuk kali ini kita dapat buahnya, pemirsa. Ya. Karena pas sudah matang buahnya kan bisa diambil. Dan itu juga buahnya kita nanti ada beberapa bisa apa semua buahnya bisa tuh untuk enggak. Yang udah tua aja. Diambil. Ini ada yang udah ini yang udah tua ini udah berisi udah. Karena sudah diserang. Pemirsa, kali ini memang petani kelihatan panen, pemirsa, memetik buah kopi. Ternyata informasi petani kita sangat jauh dari harapan, pemirsa. Di samping tanaman kopi banyak terserang oleh penyakit, pemirsa, seperti tadi jamur, kanker batang, kelihatan panen petani tapi sebenarnya jauh dari hasil yang diharapkan seperti sebelumnya, Dewa, ya. Untuk
dulu zamannya dulu panen kopi itu betul-betul membuat petani berbahagia karena hasil yang diharapkan seperti yang harapkan dapat mereka apa namanya nikmati. Tapi untuk kali ini berbeda jauh, sangat kurang dari hasil ya Pak Dewo. Ya. Pemirsa, ini juga keluh kesah petani. Zaman dahulu pohon penau, tidak ada pohon pisang pemirsa. Jarang pohon pisangnya Pak Dewo ya. Nah sekarang pemirsa saksikan banyak petani berusaha menanam pisang pemirsa. Biar naungan juga menghasilkan. Penaungannya juga menghasilkan pemirsa. Ini itu daya upaya petani kita mengatasi keadaan pertanian saat ini pemirsa.